Firza Andika diisukan bakal hengkang dari Persija Jakarta. Kini sinyal Firza Andika keluar dari Persija muncul lagi. Persija Jakarta diyakini tengah ketar-ketir, mengingat sosok penting di lini pertahanan yakni Firza Andika justru rumornya tengah diminati oleh Persib Bandung. Dilansir tribunwow.com, Firza Andika merupakan bek kiri berusia 24 tahun yang didatangkan oleh Persija Jakarta pada Liga 1 2022 lalu dari Persikabo. Meski baru bergabung, namun Firza Andika mampu mencuri hati Thomas Doll dan membuatnya kerap bermain secara reguler di Persija Jakarta sejak Liga 1 2023 lalu. Namun, pada gelaran Liga 1 Februari tahun 2024 ini, Firza Andika sempat diisukan bakal hengkang dari Persija Jakarta. Pasalnya, Firza Andika sempat kedapatan menghapus semua unggahan berbau Persija Jakarta dari Instagram pribadi sang pemain at Firza Andika 11 beberapa waktu lalu. Meski akhirnya unggahan foto berbau Persija Jakarta telah kembali lagi ke profil Instagram dari Firza Andika, tentu indikasi tersebut sempat membuat Jakmania bertanya-tanya. Pasalnya, Firza Andika merupakan pilar utama Persija Jakarta yang tengah meroket performanya di Liga 1 2024 ini. Melirik dari transfer mark, Firza Andika sudah mengoleksi 9 gol dan 6 asis dari 15 pertandingan di Liga 1 2023 sejauh pekan ke-16 ini. Apabila Firza Andika hengkang, tentu Persija Jakarta bakal sangat kehilangan, mengingat peran pemain berusia 24 tahun tersebut sangatlah vital di macan kemayoran yang tengah terpincang-pincang tersebut. Namun, indikasi Firza Andika untuk hengkang dari Persija Jakarta kini kembali muncul, di mana Persib Bandung dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain ini. Dilansir tribunwow.com dari unggahan Instagram story at Kandabol pada Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024, Firza Andika kabarnya diminati oleh Persib Bandung jelang bursa transfer kedua Liga 1 2024 dimulai. Apalagi kini Firza Andika masuk radar Persib. Melihat pergerakan transfer dari Persib Bandung tersebut, tentu manajemen Persija Jakarta patut was-was apabila Firza Andika tengah dikaitkan dengan klub lain. Pasalnya, Firza Andika juga tengah terikat kontrak hingga tanggal 29 Februari tahun 2024 di Persija Jakarta setelah terakhir kali memperpanjang kontraknya pada tanggal 25 Maret tahun 2023 lalu. Persib Bandung sendiri juga diyakini bakal merogoh kocek yang cukup dalam apabila ingin mendatangkan Firza Andika yang masih menyisakan kontrak satu bulan di Persija Jakarta tersebut. Dengan label harga pasaran dari Firza Andika yang mencapai angka 3,91 miliar rupiah dan terus meroket, menutup kemungkinan Persib Bandung bakal menebus sang pemain berkat kekuatan finansial yang apik. Patut dinantikan apakah Firza Andika bakal benar-benar bergabung dengan Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2024.